Selamat malam, salam sejahtera, dan bahagia kiranya memenuhi kehidupan kita masing-masing. Puji Tuhan, kita bersyukur karena Tuhan masih memberi kesempatan bagi kita untuk boleh mengusahakan ibadah pemuda remaja sebagai panjang sabarnya Tuhan, dan panjang sabar Tuhan ini kita jangan kita ciderai, jangan kita nodai dengan berbagai-bagai hal yang tak suci di dalam kehidupan kita, tetapi biarlah kita menantikan Tuhan dalam keadaan pendamaian, berdamai dengan Allah. Puji Tuhan. Jangan kita mengeraskan hati karena tidak seorang pun yang dapat melepaskan dirinya dari penjara dunia ini selain oleh kuasa dan ketentuan dari Allah itu sendiri. Puji Tuhan. Segera saya juga tidak lupa menyapa anak-anak Tuhan, umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan, terkhusus pemuda remaja yang sedang mengikuti pemberitaan Firman Tuhan lewat live streaming video internet itu Facebook dimanapun anda berada. Selanjutnya mari kita mohonkan kemurahan dari Tuhan supaya kiranya Tuhan membukakan firman-Nya untuk kita malam ini sehingga kita memiliki sikap yang bijaksana dan memilik, dan semakin hari semakin dewasa oleh firman bukan karena pengertian manusia daging. Puji Tuhan. Segera kita sambut studi Yusuf sebagai firman penggembalaan untuk ibadah pemuda remaja dari Kejadian pasal 40. Kejadian 41 ayat 50 sampai dengan ayat 52 silakan. Demikian firman Tuhan Yusuf di Mesir sebagai penguasa Sebelum datang tahun kelaparan itu Lahirlah bagi Yusuf dua orang anak laki-laki Yang dilahirkan oleh Asnat anak putih Vera, Imam Dion Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya itu Sebab katanya Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku Dan kepada anaknya yang kedua diberinya nama Efraim Sebab katanya Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri, kesengsaraanku. Puji Tuhan! Sebelum datang tujuh tahun kelaparan itu, lahirlah bagi Yusuf dua orang anak laki-laki yang sulung bernama Manase, anak yang kedua bernama Efraim. Selanjutnya, marilah kita melihat arti rohani dari kedua nama anak laki-laki Yusuf tersebut dimulai dari anak yang sulung yakni Manasih puji Tuhan Manasih artinya Allah telah membuat Yusuf lupa sama sekali terhadap dua perkara yaitu satu Yusuf lupa sama sekali kepada kesukarannya dua Yusuf lupa sama sekali kepada rumah bapaknya puji Tuhan itulah arti Manasih amin amin kita masih memperhatikan kesukaran Yusuf kita masih memperhatikan kesukaran Yusuf yang dibagi dalam tiga fase fase yang pertama Yusuf tinggal bersama dengan saudara-saudaranya kejadian 39 kemudian fase yang kedua Yusuf di rumah Potifar kejadian 39 sedangkan fase yang ketiga Yusuf di dalam penjara kejadian 40 secara khusus kejadian 40 puji Tuhan keterangan fase yang ketiga Yusuf di dalam penjara Yusuf berada di dalam penjara puji Tuhan kisah itu ditulis pada kejadian 40 kisah itu ditulis pada kejadian 40. Amin. Amin. Sebenarnya inti dari kejadian 40 ialah mimpi dari kedua pegawai Firaun, yakni mimpi dari kepala juru minuman dan mimpi dari kepala juru roti. Puji Tuhan. Kemudian, mimpi kedua pegawai Firaun tersebut dapat diartikan oleh Yusuf. Dapat diartikan oleh Yusuf puji Tuhan menunjukkan bahwa Yusuf memiliki karunia hikmat menunjukkan bahwa Yusuf memiliki karunia hikmat dengan kata lain karuni Yusuf memiliki karunia pembukaan firman artinya segala yang tertutup akan terbuka segala yang tertutup akan tersingkap amin surga Jadi kalau Yusuf dapat mengartikan kedua mimpi dari kedua mimpi dari pegawai Firaun tersebut menunjukkan bahwa Yusuf memiliki hikmat atau pembukaan karunia pembukaan dengan kata lain artinya segala yang tertutup akan terbuka segala yang tertutup akan tersingkap kiranya dapat dipahami dengan baik puji Tuhan kita awali kembali dari pembacaan kejadian 40 ayat yang ke-8 Demikian firman Tuhan ya. Yeah. Mimpi juru minuman dan juru roti ya. Yeah. Jawab mereka kepadanya Kami bermimpi tetapi tidak ada orang yang dapat mengartikannya Lalu kata Yusuf kepada mereka Bukankah Allah yang menerangkan arti mimpi Ceritakanlah kiranya mimpimu itu kepadaku Puji Tuhan Yusuf berkata kepada keduanya Bukankah Allah yang menerangkan arti mimpi? Ya, Yusuf berkata kepada keduanya, Bukankah Allah yang menerangkan arti mimpi? Jadi segala yang masih tertutup, bersifat tersembunyi, yang tidak dapat dilihat oleh mata manusia, akan tersingkap dan menjadi terang. Amin suruhku. Amen. Bukankah Allah, Yusuf berkata kepada keduanya, Bukankah Allah yang menerangkan arti mimpi? Artinya segala yang masih tertutup, Segala yang masih bersifat tersembunyi yang tidak dapat dilihat oleh mata akan tersingkap dan menjadi terang, akan tersingkap dan menjadi terang. Puji Tuhan, baik hidup kita maupun ibadah dan pelayanan kita, bahkan hubungan nikah, hubung atau hubungan intim dengan Tuhan, semuanya itu berada pada kedudukan yang terang hidup kita terang, ibadah pelayanan kita terang, hubungan nikah jas, hubungan nikah atau hubungan intim dengan Tuhan berada dalam sebuah kedudukan yang terang. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Kalau yang terselubung itu tersingkap, berarti kedudukan kita berada pada terang. Semuanya terang. Itu yang Tuhan dambakan dari kehidupan kita masing-masing, jadilah kehidupan yang terang. Puji Tuhan karena hanya Tuhan yang dapat menerangkannya. Puji Tuhan. Namun dalam kejadian 40 ayat 8 dalam Ejaan Lama dikatakan di situ, maka sahut mereka itu akan dia. Kami telah bermimpi, tetapi di sini seorang pun tiada yang dapat menaburkannya. Maka kata Yusuf kepadanya, bukankah segala tabir itu Allah punya? Katakanlah kiranya mimpimu itu kepadaku. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi dalam ejaan lama, kejadian 40 dan ayat 8 dalam ejaan lama dikatakan saya ulangi membaca. Maka sahut mereka itu akan dia. Kami telah bermimpi tetapi di sini seorang pun tiada yang dapat menabirkannya. Maka kata Yusuf kepadanya, "Bukankah segala tabir itu Allah punya? Katakanlah kiranya mimpimu itu kepadaku. Puji Tuhan. Haleluya." Yusuf berkata kepada keduanya, "Bukankah segala tabir itu Allah punya? Bukankah segala tabir itu Allah punya? Puji Tuhan." Berkaitan dengan kalimat itu, kita akan temukan dalam Ibrani 10 ayat 19 sampai 21 Ibrani 10 ayat 19 sampai 21 Demikian firman Tuhan ya. ketekunan jadi saudara-saudara, jadi saudara-saudara, terus? Oleh darah Yesus ya. kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ya. ke dalam tempat kudus. Oleh darah Yesus kita berani dan berada di tempat kudus, terus? Karena Ia telah membuka jalan yang baru ya. dan yang hidup bagi kita ya. melalui tabir, ya. yaitu dirinya sendiri. Terus? Dan kita mempunyai seorang Imam besar sebagai kepala rumah Allah. Puji Tuhan, Haleluya. Yesus adalah Imam besar agung sebab ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir yaitu dirinya sendiri sehingga kita dapat masuk ke tempat kudus. Amin. Saya ulangi Yesus adalah imam besar agung. Itu sebabnya ia telah membuka, dan ia telah membuka jalan yang baru dan hidup bagi kita melalui tabir yaitu dirinya sendiri sehingga kita dapat masuk ke tempat Kudus puji Tuhan amin soreku Haleluya dia sudah membuka jalan yang baru jalan yang hidup bagi kita melalui tabir yaitu dirinya sendiri sehingga kita dapat masuk ke tempat Kudus Amin dalam pengajaran tabernakel ya, dalam pengajaran tabernakel tempat kudus terkena pada ruangan mahasuci tempat kudus terkena pada ruangan mahasuci berbicara tentang dua hal yang berbicara tentang dua hal yaitu satu rahasia ibadah dan kebenarannya dinyatakan dua rahasia nikah antara Kristus sebagai mempelai pria surga dengan sidang jemaat sebagai mempelai wanitanya berdasarkan kasih puji Tuhan pendeknya Ibadah dan pelayanan yang kita kerjakan di atas muka bumi ini, ibadah dan pelayanan yang kita kerjakan di atas muka bumi ini benar, serta nikah jasmani dan nikah rohani, hubungan intim dengan Tuhan, berada pada kedudukan yang suci. Amin, saudaraku. Puji Tuhan! Jadi, sesudah tabir ini terbuka. Maka, rah tabir terbuka, rahasia surga terbuka yang berbicara tentang dua hal: satu, ibadah dan pelayanan. Kita dikerjakan di atas muka bumi ini dengan benar, serta hubungan intim, hubungan nikah, hubungan intim kita dengan Tuhan juga berada dalam kedudukan yang suci. Mengapa? Karena tabir itu sudah tersingkap terbelah dua dari atas sampai ke bawah sehingga bisa kita melihat rahasia kerajaan surga di dalamnya terdapat dua hal itulah rahasia ibadah menjadi benar kemudian hubungan intim kita dengan Tuhan juga berada dalam kedudukan yang suci Amin suruhku puji Tuhan kerana dapat dipahami dengan baik puji Tuhan Matius 27 ayat 50 sampai dengan ayat 51 Matius 27 Matius 27 ayat 50 sampai dengan ayat 51. Silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Yesus mati. Ya. Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Ya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Puji Tuhan ketika Yesus mati atau menyerahkan nyawanya di atas kayu salib maka jelas terang saja tabir bayi suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah sama dengan perobekan daging Yesus di atas kayu salib tabir terbelah dua dari atas sampai ke bawah sama dengan perobekan daging Yesus di atas kayu salib Amin suraku. Jadi perobekan itu dari atas sampai ke bawah sehingga terbukalah jalan untuk berada di tempat kudus untuk melihat segala rahasia yang ada di dalam kerajaan surga. Jadi, terbelah dua bukan berbentuk horizontal, tapi dari atas sampai ke bawah, sehingga terbukalah jalan untuk berada di tempat kudus dan melihat rahasia yang ada di dalamnya. Itulah rahasia ibadah, menjadi benar kita kerjakan di muka bumi. Itu kemudian rahasia nikah, hubungan intim kita dengan Tuhan, berada pada kedudukan yang suci. di hadapan Tuhan. Amin suruhku. Amen. Puji Tuhan. Jadi tabir baik tabir baik suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah sama dengan perobekan daging Yesus di atas kayu salib. Sehingga dengan demikian rahasia kerajaan surga tersingkap. Sehingga dua hal berada dalam kedudukan yang benar dan suci. Itulah ibadah dijalankan di atas muka bumi ini berada dalam keadaan benar Kemudian hubungan intim kita berada dalam kedudukan yang suci di hadapan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Ibrani 9 ayat 11. Ibrani 9 ayat yang ke-11. Ya, silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Kristus adalah pengantara dari perjanjian yang baru tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Terus? Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna. Yang bukan dibuat oleh tangan manusia, artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Puji Tuhan. Haleluya. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna yang bukan dibuat oleh tangan manusia. Jelas hal ini menunjuk dirinya sendiri diri Yesus sendiri. Itu jelas menunjuk tubuh Yesus sendiri yang sudah mengalami perobekan di atas kayu salib. Se sehingga sesuai dengan sehingga hal itu sesuailah dengan kejadian 40 ayat 8 dalam ejaan lama di situ dikatakan bukankah segala tabir itu Allah punya? Puji Tuhan. Amin, suriku. Haleluya! Dengan demikian, tidak dapat dipungkiri lagi bahwa sengsara atau pengalaman kematian adalah sumber hikmat atau sumber pembukaan rahasia firman yang harus dialami oleh setiap hamba-hamba Tuhan, yang harus dialami oleh setiap anak-anak Tuhan, teristimewa pemimpin sidang jemaat. Amin, suriku. Puji Tuhan! Haleluya. Kejadian 40 ayat 20 sampai 22. Kita kembali memeriksa mimpi kedua juru kedua pegawai Firaun tersebut. Kejadian 40 ayat 20 sampai dengan ayat 22. Demikian firman Tuhan. Ya. Yeah. Dan terjadilah yeah. pada hari ketiga, yeah. hari kelahiran Firaun, maka Firaun mengadakan perjamuan untuk semua pegawainya. Ia meninggikan kepala juru minuman dan kepala juru roti itu di tengah-tengah para pegawainya. Kepala juru minuman itu dikembalikannya ke dalam jabatannya sehingga ia menyampaikan pula piala ke tangan Fir'aun. Tetapi kepala juru roti itu digantungnya seperti yang ditakbirkannya Yusuf Yulangi seperti yang ditakbirkan Yusuf kepada mereka. Puji Tuhan, mimpi kedua pegawai Fir'aun tersebut singkatnya Mimpi kedua pegawai Firaun tersebut akhirnya tergenapi, terjadi tepat seperti apa yang dikatakan oleh Yusuf kepada mereka, tepat seperti apa yang telah dikatakan oleh Yusuf kepada mereka. Jadi seorang hamba Tuhan harus menyampaikan pembukaan firman itulah hikmat Tuhan dengan jelas dan benar di tengah-tengah perhimpunan dalam setiap perhimpunan ibadah-ibadah yang Tuhan percayakan sesuai dengan Yeremia pasal 23 ayat 28. Amin suruhku. Jadi mimpi kedua Firaun mimpi kedua pegawai Firaun tersebut akhirnya terjadi atau tergenapi tepat seperti yang dikatakan oleh Yusuf kepada mereka. Puji Tuhan. Maka seorang hamba Tuhan, seorang pemimpin rumah Tuhan, dia harus menyampaikan pembukaan firman Tuhan dengan jelas dan benar sesuai dengan Yeremia 23 ayat 20 8 Puji Tuhan Haleluya Namun kita kembali dulu membaca ayat 22 Tetapi kepala juru roti, ya. roti itu digantungnya Seperti yang ditakbirkan Yusuf kepada mereka Tetapi pada ayat 22 Kepala juru roti itu digantungnya Seperti yang ditakbirkan Yusuf kepada mereka puji Tuhan jadi kepala juru roti itu digantungnya seperti yang ditakbirkan Yusuf kepada mereka ayat 16 sampai 17 setelah dilihat oleh kepala juru roti betapa baik arti mimpi itu ya. berkatalah ia kepadanya aku pun bermimpi juga tampak aku menjunjung tiga bakul berisi panganan dalam bakul atas ada berbagai-bagai makanan untuk Fir'aun buatan juru roti. Tetapi burung-burung memakannya dari dalam bakul yang di atas kepalaku. Puji Tuhan. Pembacaan pada ayat 16-17. Kepala juru roti menjunjung tiga bakul berisi penganan tetapi burung-burung memakannya dari bakul yang di atas kepalanya. Artinya, firman Tuhan yang kita miliki tidak hanya disanjung tinggi, tetapi sudah harus menjadi daging. Sudah sudah seharusnya menjadi daging, mendarah daging, sudah menjadi praktik dalam hidup sehari-hari. Amin suruhku Amin. Kita tidak hanya sebatas kagum dengan pembukaan firman Tetapi harus lanjut sampai kepada praktek firman. Firman itu sudah harus menjadi daging. Sudah menjadi praktek dalam hidup kita masing-masing. Puji Tuhan. Amin suruhku. Haleluya. Amin. Roti itu menunjuk firman Tuhan. Sedangkan burung-burung menunjuk kuasa dari kegelapan. Roh-roh jahat di udara. Singkatnya, ketika pembukaan firman Tuhan terjadi di tengah-tengah ibadah dan pelayanan itu, ketika firman Tuhan ditinggikan, diagungkan di situ. Kuasa kegelapan berusaha untuk menghancurkannya. Kuasa kegelapan berusaha untuk merongrong hidup rohani dari anak-anak Tuhan. Sadar atau tidak sadar, kita harus belajar untuk mengerti apa yang Tuhan maksud, apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita masing-masing. Amin, saudaraku. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Singkatnya, ketika kepala juru roti itu dihukum mati, itu merupakan tanda kematian dari Tuhan Yesus Kristus. Singkatnya, ketika kepala juru roti itu dihukum mati, digantung, digant, dihukum mati di atas tiang gantungan itu merupakan tanda kematian dari Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Haleluya. Sedangkan pada ayat 21, kepala juru minuman itu dikembalikannya ke dalam jabatannya sehingga ia menyampaikan pula piala ke tangan Firaun. Coba baca lagi ayat 21. Kepala juru minuman itu dikembalikannya ya. ke dalam jabatannya ya. sehingga ia menyampaikan ya. pula piala ke tangan Firaun. Sedangkan pada ayat 21 kepala juru minuman itu dikembalikannya ke dalam jabatannya sehingga ia menyampaikan pula piala ke tangan Firaun. Singkatnya, kepala juru minuman diangkat kembali pada kedudukannya semula. Diangkat kembali pada kedudukannya semula diangkat sama dengan tanda kebangkitan dari Tuhan Yesus Kristus strip yang kedua kembali pada kedudukan semula sama dengan tanda kemuliaan dari Tuhan Yesus Kristus pada saat ia naik ke surga naik terangkat ke surga amin puji Tuhan jadi karena apa yang dikatakan oleh Yusuf kepada kepala juru minuman bakal terjadi bakal tergenapi maka timbul suatu reaksi dari Yusuf jadi sesudah Yusuf mengartikan surku arti mimpi itu kepada juru minuman ini, nanti selanjutnya kita akan melihat reaksi daripada Yusuf. Puji Tuhan, ada suatu reaksi yang timbul. Puji Tuhan, haleluya. Seringkali juga anak-anak Tuhan, bahkan hamba-hamba Tuhan juga timbul suatu reaksi tanpa disadari surku melihat sesuatu yang baik. Karena melihat sesuatu yang baik timbul suatu reaksi, tetapi sebetulnya itu pengertian manusia daging bukan pengertian yang dari Tuhan. Jadi Yusuf walaupun gambaran dari mempelai Tuhan, dia juga masih manusia biasa. Dia belum sempurna sesempurna dari Allah. Amin soreku. Puji Tuhan. Mari ayat 14. Kejadian 40 ayat 14. Tetapi ingatlah kepadaku. Ya. Apabila keadaanmu telah baik nanti, ya. tunjukkanlah terima kasihmu. Ayat 13 mulai. Dalam tiga hari ini Fir'aun akan meninggikan engkau ya. dan mengembalikan engkau ke dalam pangkatmu yang dahulu. Ya. Dan engkau akan menyampaikan piala ke tangan Fir'aun seperti dahulu kala ya. ketika engkau jadi juru minuman. Tuhan Yusuf mengartikan mimpi dari kepala juru minuman. Kemudian setelah dia melihat arti mimpi itu begitu baik timbul reaksi di dalam diri Yusuf pada ayat 14 yaitu tetapi ingatlah kepadaku ya. apabila keadaanmu telah baik nanti ya. tunjukkanlah terima kasihmu kepadaku dengan menceritakan hal ihwalku kepada Firaun ya. dan tolonglah keluarkan aku dari rumah ya. ini Yusuf berpesan kepada kepala juru minuman itu, ingatlah kepadaku apabila keadaanmu telah baik nanti. Jadi setelah melihat bahwa arti dari mimpi, arti dari mimpi kepala juru minuman itu dipandang baik oleh Yusuf, maka timbul suatu reaksi daripada Yusuf pada ayat 14. Dan berpesan kepada kepala juru minuman itu, dan berpesan, "Ingatlah kepadaku, apabila keadaanmu telah baik nanti, memang secara manusiawi itu wajar saja. Hukum di bumi ini kan kebaikan dibalas dengan kebaikan, itu wajar saja. Tetapi sebetulnya ini reaksi dari manusia, daging, puji Tuhan." Ini reaksi Yusuf secara manusiawi, kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin suruhku, Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Pendeknya, pendeknya, Yusuf berusaha untuk melepaskan dirinya dari dalam penjara dengan caranya sendiri. Ya. Yeah pendeknya Yusuf berusaha untuk melepaskan dirinya dengan caranya sendiri. Dalam hal ini Yusuf berpikir secara manusiawi. Manusia boleh berencana tetapi kehendak Allah yang terlaksana. Amin suruhku. Amin. Puji Tuhan. Lihat apakah pesan itu diingat oleh kepala juru minuman? Setelah apa yang baik dilakukan oleh Yusuf kepada juru kepala juru minuman itu ayat 23 lihat ayat 23 tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minuman itu melainkan dilupakannya puji Tuhan ternyata Yusuf tidak diingat melainkan dilupakan oleh kepala juru minuman itu puji Tuhan jangan kita berharap dengan kebaikan manusia Jangan bergantung kepada manusia, bergantung kepada Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya, manusia mudah sekali melupakan kebaikan dan kemurahan Tuhan. Oleh sebab itu, manusia jangan bergantung kepada manusia. Jangan berharap dari manusia, bergantung dan berharaplah dari kebaikan dan kemurahan hati Tuhan. Kenyataannya, Kebaikan yang ditunjukkan oleh Yusuf, sebab Yusuf telah mengartikan mimpi daripada kepala juru minuman itu, justru ia dilupakan. Ia tidak diingat oleh kepala juru minuman itu. Inilah reaksi dari Yusuf. Yusuf berpikir secara manusiawi, "Puji Tuhan, amin, suruhku berarti keluarnya Yusuf ini nanti dari penjara." bukan dari kekuatan manusia tetapi harus sesuai dengan rencana Allah sendiri. Amin Saudaraku. Demikian juga kelepasan yang dialami oleh gereja Tuhan, mempelai Tuhan harus sesuai dengan rencana Allah sendiri sebab tidak ada satu pun kekuatan manusia yang sanggup membebaskan dirinya dari penjara dunia ini, selain oleh kuasa Allah yang heran dan besar lewat pembukaan firman Allah itu sendiri. Tidak ada seorang pun, tidak ada satu kekuatan manusia pun yang dapat melepaskan dirinya sendiri dari penjara dunia ini, selain kekuatan di dalam rencana Allah sendiri lewat pembukaan rahasia firman Allah itu sendiri jadi Yusuf tidak akan keluar dari penjara dengan cara Yusuf berpikir secara manusiawi tetapi harus sesuai dengan rencana Allah Puji Tuhan, itu harus kita ketahui dengan baik dan pasti. Tidak ada satu kekuatan apapun yang dimiliki oleh manusia untuk melepaskan dirinya dari penjara dunia ini dengan kekuatannya sendiri, selain kekuatan dari Allah itu sendiri, oleh pembukaan rahasia firman Allah. Itu harus diketahui, sebab itu jangan kita sombong, lepaskan diri dari kebanggaan diri. Jangan kita bertahan dengan kebanggaan diri, jangan kita sombong dengan apa yang kita miliki ini. Kit manusia tidak akan bisa lepas dari penjara dunia ini kalau bukan Tuhan yang melepaskan dia dari dunia dari penjara dunia ini. Tidak ada satu kekuatan manusia yang bisa melepaskan dirinya selain kekuatan dari Allah, oleh pembukaan Allah itu sendiri. Puji Tuhan, maka kalau terjadi pembukaan firman segala yang tertutup akan tersingkap apa yang tidak mungkin bagi manusia segalanya mungkin bagi Allah tidak ada yang mustahil kalau pembukaan firman terjadi kita harus tetap kembali kepada kebaikan dan kemurahan Tuhan bergantung kepada pembukaan rahasia firman amin Saudaraku puji Tuhan Kiranya dapat dipahami dengan baik. Singkatnya, surigu. Singkatnya, Yusuf masih tinggal tetap di dalam penjara selama kurang lebih dua tahun lagi. Karena ia ternyata tidak diingat, melainkan dilupakan oleh kepala juru minuman itu, sehingga ia pun masih tetap tinggal tetap di dalam penjara selama kurang lebih dua tahun lagi. puji Tuhan. Jadi sudah sangat jelas, manusia boleh berencana, manusia boleh bercita-cita, tapi kehendak Allah yang terlaksana. Kita harus berada di dalam rencana Allah. Jangan kita mengambil jalan masing-masing dan menuruti keinginan di hati sementara berlawanan dengan keinginan di hati Tuhan. Puji Tuhan. Ayat 14 sampai 15. Kembali baca 14-15. Demikian firman Tuhan Tetapi ingatlah kepadaku, apabila keadaanmu telah baik nanti, tunjukkanlah terima kasihmu kepadaku ya. dengan menceritakan ha hal ihwalku kepada Firaun, ya. dan tolonglah keluarkan aku dari rumah ini, Terus. sebab aku dicuri, diculik begitu saja dari negeri orang Ibrani, dan di sini pun aku tidak pernah melakukan apa-apa yang menyebabkan aku layak dimasukkan ke dalam liang tutupan ini. Ya. Ada dua hal yang melatar belakangi Yusuf berpikir secara manusiawi. Ada dua hal yang melatar belakangi Yusuf berpikir secara manusiawi. Satu, Yusuf menantikan ucapan terima kasih dari kepala juru minuman itu. Amin. Dua, Yusuf disebabkan oleh karena hal ikhwal Yusuf disebabkan oleh karena hal ihwal Yusuf yaitu di penjara tanpa salah di penjara tanpa kesalahan sebab di sini dikatakan suraku pada ayat pada ayat yang ke-15 aku tidak pernah melakukan apa-apa yang menyebabkan aku masuk aku layak dimasukkan ke dalam liang tutupan ini Puji Tuhan. Jadi yang kedua yang, menyebab, yang menyebabkan sehingga yang melatar belakangi sehingga Yusuf berpikir secara manusiawi. Yang kedua oleh karena hal oleh karena hal ihwalnya. Artinya dia masuk ke dalam penjara bukan karena kesalahannya. Amin suraku. Bukan karena kesalahannya. Inilah dasar. Inilah yang melatar belakangi sehingga Yusuf yakin ia bebas dari dalam penjara. Puji Tuhan, Haleluya! Tetapi kenyataannya, dua hal itu tidak cukup untuk melepaskan Yusuf dari dalam penjara. Demikian juga dengan gereja Tuhan, anak-anak Tuhan, orang Kristen, tidak cukup dengan dua hal itu untuk melepaskan dirinya dari dalam penjara dunia ini. Jangan merasa kalau kita sudah menunjukkan perbuatan menunjukkan suatu perbuatan baik kepada orang lain lalu orang lain akan menunjukkan ucapan terima kasihnya kepada kita. Sehingga itu menjadi suatu alasan untuk kita bebas dari penjara dunia ini, itu belum cukup. Kemudian jangan kita merasa karena kita sudah Berkorban tanpa dosa, tanpa salah, lalu kita mempunyai alasan untuk melepaskan diri dari penjara dunia ini. Itu belum cukup. Dua hal itu belum cukup, belum cukup untuk melepaskan kita dari penjara dunia ini. Perbuatan baik belum cukup melepaskan kita dari penjara dunia ini. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita persembahkan, korban yang kita persembahkan di tengah ibadah dan pelayanan belum cukup untuk membebaskan kita dari penjara dunia ini. Amen. Apalagi kalau hanya beribadah dengan ibadah Taurat, menjalankan ibadah secara lahiriah. Berpikirlah sedemikian rupa, berlaku bijaksanalah. Karena ternyata ijazah tidak cukup sempurna memberi suatu pengertian untuk menyelamatkan. Kecuali oleh hikmat surgawi. Amin. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Kesimpulannya. Karunia hikmat atau pembukaan firman. Satu. Suatu saat nanti, itu yang akan melepaskan Yusuf dari tahanan. Amin. Suruhku, Amen. itu nanti yang melepaskan Yusuf dari tahanan, demikian juga dengan sidang mempelai Tuhan, akan mengalami hal yang sama oleh karena pembukaan firman, bukan oleh karena yang lain-lain. Puji Tuhan. Haleluya, oleh sebab itu, biarlah hikmat atau pembukaan firman Allah tinggal tetap dalam kehidupan kita masing-masing. Hikmat itu, biarlah kiranya tinggal tetap bersifat permanen dalam kehidupan kita masing-masing, karena ternyata jasa-jasa dan pengorbanan kita tidak cukup untuk melepaskan kita dari penjara dunia ini. Sebab itu, biarlah hikmat biarlah pembukaan firman tinggal tetap permanen dalam kehidupan kita sampai pada kesudahannya puji Tuhan haleluya sebab kalau kita bandingkan juga dengan Wahyu 13 ayat 16 sampai dengan ayat 18 di situ dibutuhkan hikmat untuk lepas dari masa aniaya antikris yang akan berlangsung selama tiga tahun setengah Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin suruhku. Amen. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, sekarang kita akan melihat. Amsal 8 ayat 11. Amsal 8 ayat 11. Baca. Wajangan hikmat. Iya. Boleh Ke baca 10. Terimalah didikanku terimalah lebih daripada didikanku perak. Lebih dari perak. terus Dan pengetahuan lebih daripada emas terimalah pilihan. Terimalah pengetahuan dari surga, dari Allah, lebih daripada... Yang ada di muka bumi ini termasuk batangan emas pilihan, emas tua. Barulah masuk pada intinya ayat 11. Karena hikmat lebih berharga daripada ya. permata. Hikmat lebih berharga daripada permata. Terus. Apapun yang diinginkan orang ya. tidak dapat menyamainya. Apapun yang diinginkan orang tidak dapat menyamai hikmat. Amin suruhku. Apapun yang diinginkan orang, apapun yang dimiliki oleh orang lain, apapun yang dipunyai oleh orang lain, termasuk ijazah tinggi, tidak dapat menyamai hikmat. Puji Tuhan. Amin suruhku. Tidak dapat menyamai hikmat. Haleluya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Kita mundur pada Amsal 7 ayat yang keempat sampai dengan ayat 5 demikianlah firman Tuhan iya. Katakanlah kepada hikmat. Katakanlah kepada hikmat. Engkaulah saudaraku. Engkaulah saudaraku. Dan sebutkanlah pengertian itu sanakmu. Iya. Engk dan sebutkanlah pengertian itu sanakmu. Ayat 5 supaya engkau dilindunginya terhadap perempuan jalan. Perempuan jalan itulah antikris, aniaya antikris yang akan berlangsung terus terhadap perempuan asing ya. yang licin perkataannya. Uji Tuhan. Haleluya. Jadi suraku di sini dengan jelas dikatakan, katakanlah kepada hikmat, engkaulah saudaraku. Sebutkanlah pengertian itu sanakmu supaya dilindungi dari perempuan jalang dan perempuan asing yang licin perkataannya. Perempuan jalang jelas itu menunjuk kepada perempuan Babel, antikris. Amin suruhku. Amin. Kemudian perempuan asing yang licin perkataannya itu menuju kepada nabi-nabi palsu jadi lewat oleh karena hikmat dan pembu atau pembukaan firman kita dilindungi oleh Tuhan dari dua perkara satu dari masa aniaya antikris yang akan berlangsung disebutlah itu puncak kesesakan dua dilepaskan daripada perempuan asing yang licin perkataannya itu menuju kepada nabi-nabi palsu dengan kelicikan mereka Amin. dan kita sudah melihat sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Naomi kepada Ruth menentunya itu di dalam Ruth pasal yang kedua ayat 20 boleh baca dulu sejenak Ruth 2 ayat 20 terus demikian firman Tuhan. Ya. Sesudah itu berkatalah Naomi kepada menantunya, ya. diberkatilah kiranya orang itu ya. oleh Tuhan ya. yang rela mengeruniakan kasih setianya kepada orang-orang yang hidup dan yang mati. Itu menuju kepada Boas. Boas Rohani itulah pribadi Yesus Kristus. Terus? Lagi kata Naomi kepadanya. Lagi kata Naomi kepada Ruth menantunya itu terus? Orang itu kaum kerabat kita. Orang itu kaum kerabat kita? Dialah salah seorang yang wajib menebus kita. Puji Tuhan. Naomi berkata kepada Ruth, orang itu kaum kerabat kita, dialah salah seorang si yang wajib menebus kita. Puji Tuhan. Haleluya. Singkatnya, saudaraku, Naomi menjelaskan tentang Naomi menjelaskan tentang pribadi Boas rohani itulah pribadi Yesus Kristus datang ke dunia bukan untuk dilayani melainkan untuk melayani bahkan menyerahkan nyawanya untuk menebus orang-orang yang terjual kepada maut. Amin, Saudaraku. Amin. Haleluya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Jadi, Saudara, kalau kita juga ikuti Imamat pasal 24 kita, kita periksa dulu Imaman 24 25, ayat 24 sampai 25 baca Demikian firman Tuhan yeah. penebusan tanah Ya yeah. di seluruh tanah milikmu haruslah kamu memberi yeah. hak menebus tanah Ya yeah, terus apabila saudaramu jatuh miskin sehingga harus menjual sebagian dari miliknya maka seorang kaumnya yang berhak menebus yakni kaumnya yang terdekat harus datang dan menebus yang telah dijual saudaranya itu Puji Tuhan Haleluya. Jadi, saudaraku sudah sangat jelas bahwa boas rohani itulah pribadi Yesus Kristus. Oleh karena korbannya di atas kayu salib di bukit Golgota, kita ditebus dari dosa, ditebus dari kehidupan yang sudah terjual kepada maut. Saudaraku, yang berhak untuk mengadakan penebusan itu adalah Kerabat sanak atau saudara yang terdekat jadi sudah sangat jelas bahwa hikmat Allah, pembukaan firman Allah, berkuasa untuk menebus, berkuasa untuk melepaskan kita dari penjara dunia ini. Itu sebabnya Tuhan menunggu keubahan dalam hidup kita masing-masing dengan tanda dan berkata, Katakan kepada hikmat engkaulah sanakku, katakan kepada pengertian engkaulah keluargaku, keluargaku yang terdekat. Sehingga dengan demikian, kalau kita sudah berada pada suatu kedudukan yang demikian, maka Tuhan, pertolongan Tuhan akan nyata dalam kehidupan kita masing-masing. Saya kira sangat jelas sekali. tidak susah untuk dia mengerti. Puji Tuhan. Tuhan Yesus baik loh saudara. Dengan hikmat pembukaan firman. Itu yang melindungi. Katakan kepada hikmat. Engkau lah sanakku. Katakan kepada pembukaan firman Tuhan. Engkau yang sanggup melepaskan menebus hidupku dari penjara dunia ini. Tidak ada yang lain. Mulai sekarang. Miliki pengertian yang seperti itu, miliki pikiran yang rohani, pandangan rohani. Jangan kita berpikir secara manusiawi, sebagaimana tadi reaksi daripada Yusuf. Dia berpikir secara manusiawi, dia berpikir dia bebas dari penjara dengan kekuatan manusia. Tidak ada satupun kekuatan di atas muka bumi ini yang melepaskan dirinya dari penjara dunia ini, selain oleh kekuatan dan... Kuasa dari Allah, itulah hikmat pembukaan Firman. Mulai sekarang, mungkin hari, mungkin saat ini kita di, tidak diakui oleh manusia, tidak diakui oleh siapapun di atas muka bumi ini, tetapi ada seorang lain. Itulah bawah surhani pribadi Yesus Kristus. Dialah sanak, dialah keluarga kita yang terdekat. Dialah hikmat, dialah pengertian yang akan membebaskan kita dari penjara dunia ini. Jangan takut kalau manusia menolak. Amen. Itu sebabnya saya juga tidak takut kalau saya ditolak. Puji Tuhan. Karena hikmat yang memberi perlindungan. Karena hikmat yang membebaskan saya dari penjara dunia ini. Amin Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amsal 8 ayat 12 tapi perlu satu perkara yang harus kita ketahui dalam Amsal 8 ayat 12 baca demikian firman Tuhan aku hikmat nah, Yesus sendiri berkata bahwa rohani itulah Yesus Kristus yang telah mengerjakan penebusan di atas kayu salib berkata aku hikmat terus tinggal bersama-sama iya. dengan kecerdasan Yesus Kristus adalah hikmat dia tinggal bersama-sama dengan kecerdasan, terus dan aku mendapat pengetahuan dan kebijaksanaan. Puji Tuhan, dan aku mendapat pengetahuan dan kebijaksanaan. Puji Tuhan, dia tinggal bersama-sama dengan kecerdasan. Jadi, saudara, jangan kita biarkan diri ini tinggal dalam kebodohan. Kita harus memiliki kecerdasan yang dari Tuhan karena Tuhan dan hikmat Tuhan tinggal bersama-sama dengan kecerdasan. Banyak saya banyak melihat tidak hanya orang Kristen di hari-hari terakhir ini tapi di dalam di tengah-tengah ibadah dan pelayanan ini sendiri saya masih menemukan orang-orang yang beribadah, beribadah tetapi tidak mau memiliki kecerdasan, tidak mau tahu dengan hikmat yang berasal dari firman membiarkan diri dalam kebodohan sementara Tuhan yang yang adalah hikmat tinggal bersama-sama dengan kecerdasan puji Tuhan haleluya kita menjadi cerdas bukan karena ijazah lihat orang yang pandai di dunia tapi tidak berhikmat apa buktinya ia tidak bisa membedakan antara yang baik dan yang benar. Ia tidak bisa membedakan antara yang suci dan yang tidak suci. Puji Tuhan, jadi kecerdasan itu bukan diukur dari ijazah, tapi kecerdasan itu sejauh penyerahan dirinya. Kecerdasan itu akan nyata sejauh penyerahan diri. Puji Tuhan. Haleluya. Saudaraku, untuk memiliki hikmat tidak perlu dengan ijazah yang tinggi. Bukan karena dia punya ijazah sarjana, bukan karena dia dokter, bukan. Tetapi kecerdasan itu dimiliki oleh orang-orang yang mau menyerah. Amen. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Itu sebabnya kita belajar dari penyerahan diri Yusuf. Dua kali dia harus kehilangan cubah. Dua kali dia berada dalam penjara. Yang pertama penjara sumur oleh saudara-saudaranya. Yang kedua penjara tanpa dosa oleh karena istri Potifar. Di dalam penyerahan inilah hikmat tinggal dalam kecerdasan. Puji Tuhan. Sampai pada akhirnya, setelah lewat dua tahun, Firaun bermimpi, tetapi tidak seorang pun yang dapat mengartikan mimpi Firaun. Kecuali Yusuf itu sendiri. Dan oleh karena hikmat itulah, Yusuf dilepaskan dari dalam penjara. Demikian juga Sidang mempelai Tuhan di hari-hari terakhir ini akan mengalami kelepasan dari dun penjara dunia oleh hikmat pembukaan firman itu sendiri, bukan dengan pengertian secara manusiawi, bukan berpikir karena secara manusiawi, tetapi oleh karena hikmat pembukaan firman itu sendiri. Katakanlah kepada hikmat: "Engkaulah sanakku, katakan kepada pengertian: Engkaulah kerabatku, keluargaku yang terdekat." Yesus Kristus adalah buah rohani yang sudah mengerjakan pekerjaan penebusan di atas kayu salib untuk melepaskan manusia dari dosa dunia. Tuhan adalah hikmat. Yesus Kristus adalah hikmat. Dialah sana kita, dialah keluarga kita, dia yang melindungi kita dari perempuan Babel. Tuhan juga dengan hikmatnya yang melepaskan kita dari kelicikan perkataan dari perempuan itulah nabi-nabi palsu. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Bijaksanalah, berpikirlah dewasa, bersikaplah dewasa. Jangan seperti kanak-kanak, sebentar menangis, sebentar ketawa. Bersikaplah dewasa. Ingat, apa yang kita alami sampai hari ini itu kemurahan Tuhan. Katakan kepada hikmat dan pengertian: "Engkaulah saudaraku, engkaulah sanakku, engkaulah kerabatku yang terdekat. Tidak ada yang lain yang berkuasa menebus kita dari penjara dunia ini." Tuhan Yesus memberkati kita semua.